Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, ban mobil milik pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat hilang saat terparkir di parkiran. Pelaku diduga lebih dari satu orang dan membawa kabur 3 buah ban mobil yang tengah terparkir. Saat kejadian, pemilik sedang membetulkan telepon selulernya dan ketika kembali menemukan mobilnya dalam keadaan hanya tinggal 1 ban di bagian depan. Kamera pemantau CCTV yang terpasang tidak menjangkau mobil korban sehingga polisi belum bisa mengidentifikasi pelaku. Dia balik ke mobilnya, kendaraannya, ada 3 ban yang sudah tidak ada di situ. Itu tentunya sebelah kanan itu ada 1, terus sebelah kiri itu kanan kiri. Ada CCTV, ada. Cuman CCTV itu hanya mengarah ke arah plat nomor. Namun untuk sampai saat ini dari pihak kami, pihak kepolisian, masih tetap lidik